saya sendiri, nama saya Fanny. Di sebelah kanan saya ada Mas Ilyas, di sebelah kiri saya ada Mas Damar. Semuanya ingin berkarya, membentuk suatu hal yang baru, dan akhirnya terbentuklah Ski Borneo. Dan asalnya dari teman tongkrong dulu ya? Ya, mungkin karena kita ingin mencari ruang menyalurkan karya-karya kita. Jadi kita membentuk Ski Borneo. Awal mula terbentuk, kalau saya sama Damar udah temenan sejak kecil dari TK. Kemudian kita bertemu Fanny di 2019, lalu kita menjalin sebuah hubungan yang cukup baik untuk membentuk sebuah band. Kebetulan kan kayak masih cuma setahun lebih, jadi kayak ya mungkin sedih-sedihnya tuh ada. Sebenarnya ada, tapi gimana ya? Beda pendapat juga ada. Ada, sering banget. Jadi memang komplit lah, kompleks banget kita. Ada sukanya, ada dukanya, ada serunya. Iya, tapi tetap pertamanya itu memang sudah apa ya, berkomitmen untuk membangun sebuah keluarga. Jadi kalau misalnya ada yang memang berkekurangan, ya semuanya saling membangun, saling melengkapi. Mungkin lebih ke masalah kita memang tiap minggu ada jadwal latihan rutin ya. Jadi ketika jadwal itu memang sudah kita susun dengan diskusi, jadi tidak akan nabrak ya satu sama lain. Jadi misalkan Damar kerja ya, dia tetap akan mengeluangkan waktu untuk latihan itu di jam-jam yang sudah kita tentukan, di waktu yang sudah kita tentukan.